Panggil aja Izzy, maksudnya kalau nggak keberatan boleh masuk di konten YouTube punya aku. Panggil aja AA kali ya, aku ya iya AA. Ya kan jarang-jarang gitu kalau di daerah yang adem-adem gini nemu neng-neng kayak gini ya. Hei, senyumnya. Kayaknya shock banget gitu. Anehnya kenapa? Baru sih ya nemu-nemu yang kayak gini. Iya atau iya. Enggak, aku lihat kamu kayak gimana gitu. Jadinya bikin lupa halfok gitu. Jadi enggak fokus. Anjay. Oke okay guys, kita lihat kita nodong orang yang dikendal. Iya, subscribe ya dong dipencet. Itu iya, iya 1 2 3. Oke, okay, thank you. Tas dulu. Oke. Okay. Hey yo guys, balik lagi di channel gue motovlog yang masih enggak jelas. Ya, kayak gini lah kalau motovlog yang masih enggak jelas, masih enggak karuan banget ya kalau ngevlognya. Suka kemana-mana tapi nggak jelas lagi, yang penting mah nyari subscriber gitu aja mulu. Ya Allah, hina bet hina, maafin ya. Tapi lumayan sih banyak yang ngacungin jempol juga, salut katanya. Jailah, salut, kebanggain banget ya. Ya ada juga yang bilang segitunya banget sih motovlog sampai minta-minta subscriber. Ya aku mau apa tuh, masih baru. Bukan motovlog yang luar biasa yang di sana-sana yang banget-banget dah subscribernya sampai 10.000, 100.000, 1.000.000 gitu kan. Gua mah nggak bisa apa-apa. Modusin cewek aja kayak gitu doang. Ya kan? Sunrider kagak becus. Gua kagak bisa apa-apa, coy. Kagak bisa wheelie, kagak bisa aduh, kagak bisa ini itulah gitu kan. Motor ya cuman kayak gini-gini doang tuh dengan keadaan si Buluk yang kayak gini. Mau gimana coba, sedih nggak? Motovlog yang duh kismin kali ya gua bisa dibilang. Mau gimana lagi gitu. Yang penting sih gua mau nyoba aja, berusaha. Yang pastinya sih terus aja kalau emang udah suka sama sesuatu, suka sama hal yang emang lu minatin, terusin aja, geber bang, anjay, cewek kali digeber. Ini nggak tahu sih mau nyari kemana, dapat apaan aja. Soalnya kayaknya masih agak sepi. Tuh, perjalanan pagi ini kayaknya belum terlalu rame. Jadi yang kita dapetin belum tahu kedepannya kayak apa. Kita lihat saja. Desa Konohama kalah sama jalan ini. Anjir, mantap nggak? Ya, kemana coba kita ya? Pokoknya jangan aneh ya kalau jalan sama motovlog yang masih nggak jelas kayak gue. Nggak tahu deh ini kemana, seru-seruan aja. Ini ke satu daerah, satu tempat yang ada di Desa Konoha. Desa Konoha. Di sini ada apa? Kita lihat aja. Yang pastinya sih di sini banyak pemandangan yang luar biasa yang mungkin di beberapa daerah atau di perkotaan jarang ditemuin. Kalau di sini mah banyak, coy. Kita lihat saja. Pemukimannya masih agak sepi, maksudnya nggak terlalu padat, masih banyak lahan-lahan kosong yang hijau-hijau, sawah. Sawah, kebon gitu kan, masih banyak yang sejuk-sejuk. Kalau kalian main ke daerah Like Earth, kalian pasti tau lah dimana daerah-daerah sini gitu kan, lokasinya yang sejuk dan rindang, pasti betah deh gitu kan. Kalau misalkan di perkotaan, berharap yang udaranya kayak gini gitu kan, ya kali aja bisa, kapan gitu. Ini jangan ditanya kemana ya guys, gue nggak tahu tujuan. Ini cuma muter-muter aja, nyari-nyari sesuatu yang bisa dicari aja. Kan gue bilang kalau riding sama gue mah nggak jelas, motovlognya emang masih nggak jelas. Jadi kan kalau jalan-jalan kayak gini ya sedapetnya aja.
ya kalau emang nggak ada sesuatu yang unik ya kita bisa lihat-lihat aja gitu kan, pemandangan-pemandangannya kali aja nemu-nemu sesuatu yang unik. Tapi kalau yang unik di sini kayaknya nggak tahu dah. Ya kali-kali gue nggak harus selalu nodong-nodong subscriber kali ya, nggak usah nyari-nyari dede-dede gemes gitu kan, ladies-ladies. Ya kali-kali gue nge-explore lagi deh daerah-daerah di sekitar yang ada, kan lumayan buat destinasi yang pengen nyari suasana yang sejuk dan rindang. Anjay, bahasanya berat-berat. Anjir, ada motor gak ada orang. Ya, makin mantep. Kalau udaranya guys, gua akuin luar biasa. Ini dinginnya masih berasa banget. Padahal sekarang jam 9. Ini berasa banget udaranya, luar biasa. Gua aja yang gak pakai sarung tangan, ademnya berasa ya. Kalau pakai sarung tangan nggak tahu. Tapi enak sih udaranya. Cuman kalau untuk jalannya mungkin nggak terlalu bagus ya, karena mungkin kurang terkontrol sama ya Pemda sekitar sini. Tapi kalau untuk udara, ya sadis. Ada yang nggak nahan, coy. Ini gue nggak tahu kesana ada apaan, karena ini baru pertama kalinya gue nyoba jalan kesini. Sedapatnya apa juga nggak tahu udah. Tapi untuk jalan kesininya sih deket. Kalian kalau yang pengen boleh deh nyoba-nyoba ke daerah Karang Tengah ya, masuk ke daerah apa sih namanya, gua lupa daerah Nagrak kesana deh, gua nggak tahu nama daerahnya apaan. Bebe, maaf keganggu. Di tengah jalan. Agak depan. Lagi mau pulang? Oh enggak, tadinya sih mau ngajak ini kalau enggak keberatan masuk di konten A. Di konten, ya? Oh, asik, dejek lu bro cuy. Maksudnya, oh iya, kenalin Ize, panggil aja Ize. Maksudnya kalau gak keberatan boleh masuk di konten YouTube punya aku, panggil aja AA kali ya. Aku ya iya AA. Namanya siapa ini? Namanya Meli. Emang dari mana tadi? Ngantar mama. Kemana mamanya? Mamanya lagi. Oh, kirain ngantar kita buat ke KUA. Anjir, modus bet modus ya. Rumahnya di sini. Eh? Di sini ke bawahnya lagi. Oh, jangan ke rumahnya, bahaya. Nanti banyak ini para netizen yang pengen main ke sini. Ya kan, jarang-jarang gitu kalau di daerah yang adem-adem gini nemu neng-neng kayak gini ya. Hei, senyumnya. Ini enggak apa-apa kan masuk di konten YouTube, Pak? Oh iya, keganggu jalannya. Kayaknya shock banget gitu. Anehnya kenapa? Baru sih ya nemu-nemu yang kayak gini. Iya atau iya. Eh tadi namanya siapa? Oh iya Meli, ya Allah lupa mulu ya, gue mau lupaan. Enggak, aku lihat kamu kayak gimana gitu, jadinya bikin lupa halfok gitu, jadi gak fokus. Anjay. Aya, hah? Ceritanya sih aku mau ngelamar kamu. Anjay. Ya Allah, cewek gue lihat, ya Allah, maafin. Enggak, maksudnya mau tadi sih mau jalan-jalan aja, nyari-nyari konten. Kali aja ada yang aneh-aneh gitu kan. Kalau ini bukan aneh ya, unik. Suka buka YouTube enggak? Enggak, sedih banget atau. Berarti ya kalau nge-shoot mukanya enggak dilihat. Enggak, sedih banget.
jalan-jalan sama kalau ama jalan-jalan ngeliput-liput ya, liput emang wartawan suka nyari-nyari ini aja, sama suka nodong subscriber. Ayo kalau misalnya pengen lihat-lihat channel A di sini ada, boleh. Buat handphone enggak? Ah, sekalian aja. Enggak apa-apa kan? Buat Neng Melinya gitu kan, dengan ketemu Izzy Moto Vlog gitu kan. Kalau sekarang langsung ditodong. Kenal aja kagak anjay. Iya enggak apa-apa. Maafin ya kalau ketemu sama Alma kayak gini. Mukanya pasrah banget ya, elah is. Kayak gini ya. Atau sok dibuka anjay. Apa yang dibuka? Anjay mau ngapain? Gila, gak kuat. Tadi katanya kan pas mau buka, ngapain? Sok atau mau ngapain gitu ya? Emang mau ngapain? Jadi kalau nanti habis masuk konten video A, harus buka YouTube. Iya, insya Allah sesuatu gitu. Coba sini kita lihat. Kenapa? Handphone-nya. Lihatin di sini. Ya, pencet subscribe ya. Oke guys, kita lihat kita nodong orang nggak dikenal. Iya, subscribe ya dong dipencet. Itu ya, ya 1, 2, 3. Oke, thank you. Tos dulu. Oke. Anjir, perjalanan kita hari ini gak sia-sia, ngeliput alam plus ngeliput Neng Meli. Ini gak apa-apa ya, todong-todong subscriber kayak gini gitu kan. Kalau nanti temen-temennya ada yang mau juga, boleh dilihat-lihat. Siap, eta teh. Jangan aneh ya, ketemu ama. Aneh sih, emang iya. Gue juga ngerasa aneh sih sama diri gue. Moto vlog yang masih gak jelas nodong subscriber kayak gini kerjaannya. Iyalah, ngapain gitu. Ya udah tuh. Kalau gitu makasih banyak. Oke, thanks Meli. Ya, makasih ya. Bye. Anjir. Kayak gitu lah ya, ternyata dalam kita mencari sesuatu yang sejuk dan adem, nemu aja yang ademnya juga. Kumade ya tuh lah. Anjir, kia-kia amat. Kita putar balik. Nih, muka gue udah setebel apa kali ya, ya Allah. Mentang-mentang mantan sales gitu kan, muka gue hina banget tebelnya nodong-nodong subscriber, youtuber kismin gitu kan, moto vlognya gak jelas, kerjaannya jalan-jalan tapi ada tujuan nodong subscriber sama ciwi-ciwi. Ya ampun, kayak gini banget amat ya. Elah. Pokoknya buat temen-temen yang suka dengan motovlog yang masih nggak jelas ini, jangan lupa di supportnya. Gue aja nggak suka lihat diri gue aja. Pokoknya di support aja dah, kayak gimana gitu kan, biar makin bekerja keras aja, bekerja keras, biar makin semangat nyari video-video uniknya yang aneh-aneh dan ajaib gitu kan, di like deh. Kalau suka di share boleh, tapi nggak maksa dah. Yang pasti maksanya buat subscribe. Nah, kita mah maksa. Ya pokoknya bantu supportnya aja. Kalau emang ternyata terhibur dan suka, kalian boleh bantu subscribe-nya aja. Oke. Oke guys, makasih banget yang udah mau mampir di channel gue, di video-video gue yang nggak jelas banget gitu kan. Jangan pernah aneh ya kalau misalkan lihat video-video gue dari bawah sampai atas semuanya nodong-nodong subscriber. Kalian jangan mikir untuk hal-hal modusnya, negatifnya, karena gue di sini tujuannya ya buat nyari subscriber gitu kan anjay. Sedih banget, sedih aing. Ya tujuan gue sih sebenarnya buat nyari subscriber. Ya cuman karena berhubung dapetnya
yang ladies-ladies lagi kayak gitu. Jadi ya lumayan buat daya tarik kali ya, buat dikomenin sama netizen. Ajir, sedia. Nah, yang pastinya sih buat seru-seruan aja di konten gue, buat ya daya tarik lah gitu kan. Tapi tujuan utama tetaplah subscriber yang dikejar. Karena gue masih pemula, anjir, sedih. Sekali lagi gue ucapin makasih banyak yang udah mau mampir di channel gue ini. Dan sekali lagi please supportnya buat gue semakin semangat, gue makin bagus berkaryanya. Kalau emang ada yang kurang dari konten gue, atau harus apa sih gue tuh bikin channelnya yang lain kayak gimana, atau hal-hal yang lebih gitu kan, kalian kasih komentarnya aja gitu, biar komentar di kolom video gue gak sepi-sepi banget. Ya gue paling enak kok, paling suka denger atau kritikan, komentar, saran, paling senang. Yang pastinya please di like videonya, di subscribe yang belum, karena subscribe itu gratis ya. Oke. Biar kayak motovlog-motovlog yang lain ya, anjay. Oke, gue ini motovlog, salam.